Ya, Kang Mas Encis di seluruh penjuru bumi, selamat tahun baru. Semoga dengan harapan baru juga di tahun baru, rezekinya baru, sehat kewarasan. Pada kesempatan kali ini kita mau sedikit share tentang Honda Jazz, di mana mengalami kehabisan air ya, overheating, karena untuk jalan jauh extra fan-nya enggak jalan, cuma ngandelin kipas dari blower AC ya. Jadi kehabisan air, overheating atau temperatur tinggi atau panas, molet mas ya, molet atau bengkung pada silinder head atau silinder kopnya. Ini kita lepas dulu body throttle-nya. Setelah body throttle terlepas atau tercopot, kita buka manifold-nya. Nah, copot dulu. Kita buka 12 pengancing manifold-nya. Nah, manifold lepas. Ya, untuk jas sendiri businya ada 8. 1 piston pakai 2 busi. Ini masih IDSI, belum VTEC, jadi 1 piston businya ada 2. Ini selongsong coilnya udah diisolasi, kemungkinan bocor ya, induksi. Setelah semua kuil terlepas, lalu kita buka dudukan injektornya. Kita lepas dulu pengancing injektornya dengan dudukan injektornya ya. Lampu dashboardnya mati kan? Pengancingnya, klip pengancingnya ada 4. Kita buka baut pengancing tutup klepnya ya. Lalu kita buka tutup klepnya. Untuk jazz IDSI atau jazz lama, ini belum pakai sim lifter ya, jadi masih setelan klep biasa. Ya, di rocker armnya ini enak ya, masih pakai pelatuan atau temlar yang setelan biasa, nggak pakai koin ya. Kalau yang PPTI mungkin sudah pakai koin ya. Ini DSI masih temlar manual mas ya. Enak kita settingnya nanti. Kalau kita slapkan silinder cupnya atau silinder headnya, ini nyetelnya klep enak. Sudah pasti mulus ya setelannya. Karena beda kalau dengan sim lifter atau model koin, kita nyetelnya satu-satu lama karena berubah setelannya ya, karena kita slapkan di silinder cup atau silinder headnya yang mengkung. Lepas rocker armnya. Kita lepas puli camshaft atau knocker as ya. Ini kita gunakan ring pass 30 untuk baut pengancing pulinya 14 ya. 14 mili. Timing chain kita kancing dengan kawat. Timing chain dengan puli noken asnya, karena noken asnya mau kita cabut ya. Ini tujuannya biar topnya
bisa pas ya. Kita lepas pengancing tuli noken as ukuran 14 mili. Sekali lagi karena hal rawan ya, ini masalah derajat timing, kita kasih tanda di tuli dan noken asnya. Karena noken asnya mau kita cabut, kita lepas.